mengumumkan keputusan syarat khas jawatan kuasa pimpinan nasional sesi 2023-2026 adalah seperti berikut. Presiden Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Timbalan Presiden Datuk Seri Dr. Mujahid bin Sabah. Untuk naik Presiden, saya serahkan kepada saudara kita untuk mengumumkan. Banyak. Naik Presiden pertama Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Presiden kedua Dr. Siti Maria Mahmud. Naib Presiden ketiga Yang Berhormat Adli Zahari. Terima kasih kepada semua yang telah dipilih dan kami akan membawa mandat rakyat yang lebih baik, insyaAllah. Baik, terima kasih. Seluruh pimpinan Parti Amanah yang berada di atas pentas dan semua para perwakilan hadirin hadirat dan para wartawan yang berhormat sekalian, saya selepas daripada keputusan Muktamar PAS 2015 yang berlangsung di Kuala Selangor, saya memang bercadang untuk bersara daripada politik menuju kerja-kerja yang lain. Saya keluar negara selepas itu, balik ke luar negara sudah ada satu kebangkitan rakyat, kebangkitan bekas-bekas ahli PAS, di antaranya Ustazah Jamilah Ibrahim, bekas ketua Musliman. Dia kata, "Man, kalau hang tak mau pimpin parti baru, biar Kaklah memimpin." Jadi saya dicabar oleh kakak saya, iaitu bekas ketua Musliman. Kemudian saya hadir ke program satu himpunan yang diadakan di MUA. Maka pimpin-pimpin yang siapa pun tak lantik mereka. Mereka lantik diri mereka sendiri dalam kumpulan yang digelar Harapan Baru. Gerakan Harapan Baru, mereka kata kita kena tumbuh parti baru. Dan pemimpin gerakan Harapan Baru ni Abang Ahmad. Jadi oleh kerana desakan sebegitu rupa oleh rakan-rakan, saya pun tak jadilah bersara. Kalau saya terima tanggungjawab, saya tahu saya banyak kelemahan. Dan dalam sumpah itu dipilih sebagai Presiden Parti Amanah. Pada 16 September kita lancarkan parti. Kemudian pemilihan yang term yang pertama, saya bukan menjadi calon yang dipilih secara popular. Saya tempat ketujuh. Ramai lagi yang lebih popular dalam parti. Tapi seperti biasalah, syura melihat kelemahan saya, dan ada yang mengatakan ada kekuatan di satu segi, mereka minta saya terus memimpin pada tiga pengal yang lalu. Kemudian kita bila menjadi menteri, jadi pemimpin, banyak melakukan kesilapan dan kelemahan. Dan sekali lagi tahun ini saya juga tidak menjadi pilihan yang nombor satu, sebaliknya nombor lapan. Dan saya harap kita, saya ulang sebut, Amanah ni kekuatannya bergantung kepada coalition.
Coalition ini penting. Hubungan kita dengan keadilan, hubungan kita dengan DAP, dan sekarang hubungan kita dengan Barisan Nasional, dan hubungan kita dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, saya haraplah semua kita dapat bekerja dengan sebaik mungkin dalam masa ini untuk melebarkan pengaruh, terutama sekali Islam, rahmat untuk semua. Dan kita juga kena bersedia dalam pimpinan akan datang menghadapi suasana baru perubahan geopolitik dunia yang sedang berlaku sekarang ini. Hidup Amanah! Hidup!